Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy di channel Rudy Explain. Oke coy, jadi di kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, yaitu cara pemasangan mod codename jalan ekstrim ya yang ada di game Busit. Sekaligus saya akan mereview atau mencoba ya untuk codename mod map jalan ekstrimnya ya. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemasangannya. Oke, di sini yang harus kalian siapkan yaitu aplikasi yang namanya Zarkiver ya. Untuk aplikasinya seperti ini. Oke, jadi aplikasi ini bisa kalian dapat di Play Store ya secara gratis. Nanti bisa kalian unduh ya secara gratis. Bisa kalian download. Oke, yang kedua yaitu tentunya codename-nya ya. Codename mod jalan ekstrimnya. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan ya. Oke, di sini kita cari untuk codename-nya. Di sini saya menyimpannya di folder download ya. Oke, kita langsung cari ya untuk codename-nya. Oke, dan ini dia sudah ketemu untuk mod map-nya ya, jalan ekstrim. Ini ada tulisan mod map versi 2 jalur bukit tinggi ke Padang ya. Oke, di sini setelah sudah ketemu ya, kita klik saja seperti ini. Dan kalian pilih ekstrak di sini. Oke, dan ini sudah terekstrak ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita cari ya file yang sudah kita ekstrak untuk hasilnya ya. Kita geser ke paling bawah dulu dan kita coba lihat ada berapa file. Di sini ada satu, ini satu, dan dua, level 22 ini, dan ada lagi atau tidak ya ini. Nah, ini ada tiga file ya berarti. Dan kita coba geser ke atas lagi sampai full. Dan di sini sudah dipastikan tidak ada file lagi ya selain itu. Nah, dan selanjutnya langsung saja kita pilih yang ada di bagian atas kanan ini ya, panah ini, centang ini. Nah, seperti ini. Jika sudah kita pilih file yang tadi kita ekstrak ya. Nah, ini sudah kita pilih, tinggal dua ya yang paling bawah ya. Nah, level 22 ini dan aset 22. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik saja sambil tahan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian pilih salin atau potong ya. Di sini saya pilih potong ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian pergi ke memori perangkat dan ke Android dan ke OBB ini dan ke Komalio Bus Simulator Indonesia. Dan ini adalah OBB saya ya. Jika sudah ketemu OBB-nya seperti ini, kalian tinggal klik saja. Nah, seperti ini, kalian masuk ke aset, ke bin, ke data. Dan jika sudah masuk ke data seperti ini, kalian tinggal klik saja tombol berwarna hijau ini ya, yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Nah, kalian klik. Kita tunggu. Oke, dan di sini sudah selesai ya untuk proses pemasangannya ya. Jadi cukup mudah sekali dilakukan ya. Oke, di sini langsung saja kita coba ya untuk mod map jalan ekstrimnya ya. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke dalam game Busitnya ya. Di sini langsung saja kita coba untuk mod map jalan ekstrimnya ya. Untuk lokasinya sendiri berada di puncak gaguan ya. Tepatnya di map Padang arah Bukit Tinggi ya, dan sebaliknya arah Bukit Tinggi ke Padang. Oke, di sini langsung saja kita pilih mode ngelayap. Kita mulai awal saja, pilih iya. Di sini saya sarankan kalian pilih rute Bukit Tinggi Padang ya, karena lebih dekat ya. Daripada rute sebaliknya itu kalian nanti kejauhan ya.
Oke, di sini langsung saja kita berangkatkan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita sudah berada di Bukit Tinggi ya. Langsung saja kita gaskan ya. Oke, di sini kita ambil ke kanan. Kita melawan arah ya. Oke. Waduh. Kita mundur dulu. Oke, di sini kita gaskan ya menuju ke lokasinya. Oke, di sini kita agak percepat saja ya untuk videonya supaya lebih cepat ya. Oke, dan di sini kita sudah memasuki kawasan Puncak Gagoan ya. Dan untuk mod mapnya sendiri berada di map ini ya, di jalur ini. Oke, dari sini kita gaskan terus. Untuk lokasinya masih agak ya nggak terlalu jauh ya, coy. Oke, kita salip saja di sini. Oke, mohon maaf ini videonya agak nge-lag di mana gitu ya. Karena ini dari perekam layarnya. Dari perekam layar dan juga dari trafiknya ya ini. Oke, kita salip saja di sini. Oke, jika yang mau UBB ini bisa kalian download ya di video-video sebelumnya. Oke, dan bagi kalian yang baru menemukan video ini jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Biar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini tentunya. Oke, di sini masih macet. Di sini karena untuk setelannya di sini saya kasih yang paling tinggi ya untuk trafiknya. Oke, ini malah berhenti, kita lewat sini. Oke, di depan kita sudah sampai ya ke jalan masuknya, jalan ekstrim. Nah, ini dia. Di sini kita belok ke kiri ya. Kita pakai kamera kabin. Di sini kita belok ke kiri. Langsung saja kita masuk ya di sini. Oke, ini kita mundur dulu. Oke, kita gaskan saja di sini. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke jalannya ya, jalan masuknya. Oke, bisa dilihat di depan sudah kelihatan ya untuk jalan ekstrim.
streamnya ya. Oke, dan ini dia, kita sudah masuk. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada jalan ya, jalan kayu. Dan kemarin itu saya coba susah banget ya lewat situ. Jadi kita coba lewat sini saja ya. Oke, di sini agak berat ya untuk nanjaknya, karena ini nanjak banget ini. Di sini saya pakai bus EGD ya, JP3. Oke, kita gaskan ya. Oke, ini mantap sekali ya kalau buat mabar. Jadi untuk mod mapnya seperti ini ya coy. Jadi untuk pemasangan yang tadi itu jadi sudah berhasil ya. Oke, kita gaskan. Oke, ini berat sekali ya untuk tarikannya. Padahal ini ya tidak terlalu nanjak ya. Oke, kita lanjut. Kemarin itu saya belum sempat ya mencoba. Oke, kita pakai kamera kabin ya. Oke, mantap sekali untuk mod mapnya. Ini benar-benar sangat ekstrim ya, mantap sekali ya. Apalagi kalau kita lewat di jembatan kayu itu ya. Tetapi itu sangat susah ya dilewati. Kemarin itu saya sudah coba ya. Oke lah, kita berhenti di sini saja coy. Oke, kita coba lihat dari atas. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara pemasangannya, untuk kode name-nya. Kode name mod map jalan ekstrim ya. Dan untuk lokasinya ya di situ, berada di puncak Gagoan. Tepatnya di map rute Bukit Tinggi ya ke Padang ya, dan sebaliknya juga. Oke, saya kira untuk videonya cukup sampai di sini saja ya. Jika yang mau mencoba silahkan ya, untuk link kode name-nya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih, sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya, bos.